Okay, teman-teman, pertama-tama kalian edit dulu foto yang kalian mau edit. Kalian buka Pomelo. Aplikasi Pomelo ini udah aku jelaskan di video aku sebelumnya, kalian bisa nonton. Kita buka foto yang kita mau edit. Nah, di sini kita membuat fotonya ini agak gelap ya. Tapi sebenarnya ini sesuai keinginan kalian aja sih, gimana keinginan kalian. Tapi aku membuatnya di sini agak terlihat gelap. Nah, kita juga kasih situasinya. Gelap, kemudian kita cari filter. Kok tadi kan gak hirup pasir? Oke, teman-teman, ini udah jadi. Kita save. Kemudian kita masuk di aplikasinya. Tentunya aplikasinya kalian tinggal download aja di Play Store. Kalian tulis Macaron, itu udah muncul dan kalian install. Yang mungkin yang belum tahu ya, yang sudah tahu. Kalian tinggal tap anywhere to add a photo. Okay, kita tinggal klik foto yang kita mau edit. Kita tunggu. Jadi aku di sini pakai fotonya kakak Disa Fatima. Mohon izin menggunakan fotonya ya kakak. Setelah itu kita pakai sky untuk awannya ya, untuk langit-langitnya. Oke, kita ke change sky. Di sini banyak banget pilihan, teman-teman. Ada kayak awan yang berbentuk love dan bling-bling, ada juga yang clouds, dragon in the sky, dan masih banyak lagi. Di sini aku pakai yang seperti sunset seperti ini. Tapi sebelum kita cek, kita buat yang menghalus seperti ini. Ini kayak ada sedikit yang pinggiran-pinggirannya ini kita mau hilangin dikit ya. Caranya gimana? Kita ambil atau klik AJ editor. Kemudian kita atur brushnya. Thank you.
Kalau kalian sudah, kalau udah rapi, kita klik tanda centang, kemudian kita pilih change sky. Di sini aku mau kayak suasana senja kayak gitu, makanya tadi aku fotonya tuh aku sengaja gelapin seperti itu. Kalau udah jadi, kita klik tanda centang di sebelah kanan, kemudian kita klik sini. Oke, jadi deh, kita tinggal lihat hasilnya gimana. Jadi ini dia hasilnya, teman. Ini your aktornya. Mohon maaf banget ya kalau agak kurang rapi, tapi kayak di apa ya, kayak kita lagi melihat suasana senja. Ini blooper dan after.